بسم الله الرحمن الرحيم قال حجة الإسلام أبو حمد محمد بن محمد بن محمد الغزالي التوسي رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم برسابدة النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ربما يسوفكم بِالْعِلْمِ sesungguhnya setan kadang menunda-nunda kamu dengan ilmu setan menunda-nunda kamu yusawi fukum bil ilmi menunda-nunda kamu dengan ilmu ada redaksi lain yusabikukum bil ilmi mendahulu-dahului kamu dengan ilmu jadi tampangnya kita diduluin ilmu kita. Ya. Tapi bohong. Ya. ya Rasulullah Lalu ditanya ya Rasulullah wa kaifa Bagaimana bisa begitu? Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yaqulu berkata oleh oleh setan utlubil ilma wala ta'mal hatta ta'lama carilah ilmu setan ngomong begitu jadi setan bisa tuh begitu carilah ilmu ngaji dah ngaji <laughs> Berarti kalau gitu, gak semua yang duduk di situ murni gitu ya. Jadi suruhan setan. Boleh jadi suruhan setan. Tapi walau tak amal, engkau beramal, hatta tak sehingga engkau tahu. Sehingga enggak tahu, baru kamu beramal. Ini kan... Pertama cakap utlubul ilmu, carilah oleh ilmu akan ilmu. Tapi wala ta'mal ta hatta ta'lam, jangan kau beramal sehingga engkau tahu. Ya ini ya membuat kita jadi ya susah beramal kalau begitu. Terhenti dengan ilmu. Walaupun memang kita beramal mesti pakai ilmu ya Falayazalul ilmi qailan maka senantiasa setan itu kepada ilmu qailan berkata walil amali musawifan dan untuk amal setan senantiasa entar-entarin Jadi setan itu senantiasa ada ngaji ada ngaji ngaji Kau untuk amal, ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Berapa banyak orang punya ilmu tapi bangga, sombong, berapa banyak. Merasa hebat, berapa banyak yang begitu. Amalnya nggak ada. Berarti apa? Kegodaan setan. Dan juga kesimpulannya bahwasanya banyak orang yang ngaji sesungguhnya dia suruhan setan. Ngaji sih ngaji, man ya banyak sesuatu yang dilanggar. Karena suruhan setan. Nah, kita jangan sampai begitu. Jadi kita berusaha apa? Cari ilmu dan kita amalin ilmu berusaha. Ngaji. Ngaji. Hatta yamuta wa ma amila. Sampai dia mati dan dia tidak beramal. Innalillah. Jadi ngajinya ke kemari, ke kemari, ke kemari. Tapi amalnya enggak ada. Kita pasti rasain kepada seorang ngaji lalu masuk ke dalam hati kita pengen hati pengen mengamalkan. Nah itulah ilmu yang manfaat. Kita amalin ilmu. Dapat ngaji kita amal. Wa qala sirri saqati berkata Imam Sirri As-Saqati iqtazala rajulun li ta'abudi kana harisan ala talabi ilmi zairi fasaltuhu faqala ورأيت في النوم قائلا يقول لي إلى كم تضيء العلم ضيأك الله فقلت إني لا أحفظه فقال حفظ الامل, الأمل به حفظ العلم الأمل به فتركت الطلب وأقبلت على الأمل كتب إمام سير السقتي Iktazalah rojulun telah beruzlah seorang laki-laki. Lita abu untuk ibadah. Beruzlah dia. Pergi ke mana gitu. Di ibadah sih. Bertahan hmm. Karena hari son adalah dia seorang yang serakah. Sangat inginnya. Ala tolabi ilmi zori atas menuntut ilmu Zohir. Fasaal tu lalu aku bertanya kepada padanya. Fakoh lalu ia berkata, Roa itu finaumi ko ilan. Aku telah melihat di, ya, pada waktu tidur ko ilan. Aku aku telah melihat di dalam tidur ada orang yang berkata ko ilan. Yakulu dia berkata ya, yeah. kepadaku. ila kam tudaiul ilma kepada berapa banyak sudah kamu sia-siakan ilmu doya akallah semoga Allah menyanyikan engkau untuk kalau kita nyanyiin ilmu disumpahin begitu tu maka aku berkata inilah ahfazu sesungguhnya aku apal dia faqala maka ia berkata hibzul ilmi al amal bihi ngapal ilmu itu dengan yaitu dengan mengamalkan ilmu. Fataraktu lalu aku tinggalkan at menuntut wa aqbaltu amali dan aku menghadap kepada beramal. Jadi apa kita nih? Jangan cari ilmu doang tapi kagak di amalin. Saya punya guru ya, kayak Kamal beliau cerita di keramat luar batang ada satu makom yang diziarahi di samping makom Soebul Karoma, ya itu juga ada makom yang diziarahi. Itu punya kisah. Beliau punya kisah, punya cerita. Kenapa makomnya sampai diziarahi banyak orang di situ? Dulu dia ngaji, ya ngamalin ilmu jadi ngaji sama gurunya, ntar ngaji, besok berhenti, ntar ngaji, besok berhenti, ntar ngaji, ntar berhenti. Ditanya sama gurunya, kenapa? Kamu ngajinya kok begitu? Kalau bahasa kita belentang belentang kenapa? Belentang <laughs> Maaf guru, saya ngamalin ilmu dulu yang guru ajarin kemarin. Subhanallah. Kalau kita, besok ngaji, besok kagak, besok ngaji apa tuh? <laughs> Malas. Ya. Kalau beliau bukan malas. Dengan sebab itu, ya, kuburnya diziarahin orang. Diziarahin orang. Ngajinya enggak tinggi, enggak kecil ngajinya, tapi amalnya. Irsadul Anam ngajinya. Perhiasan bagus. Ya, Babul Minan. Karangan ya, Said Usman, Habib Usman. Iya. Ja. <t zekerrespace> Jadi amal yang paling pokok itu kita amalkan ilmu kita. Kita amalkan ilmu kita. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Laisal ilmu bi kasrati riwayati ilmu al Tidaklah ilmu itu dengan banyak riwayat. Saya ngaji sama kiai anu, saya ngaji sama kiai anu, saya ngaji sama kiai anu, saya ngaji sama syekh anu, saya ngaji anu, sama anu, syekh anu, anu. Tapi amalin kagak ya sama aja bohong. Bahasa kita memang begitu. Ya walaupun ada sebenarnya ada sih asarnya ada. Ya maksud saya bukan sama aja bohong kagak ada apa-apa tetap dapat ada dapat ya. Tapi ya, bukan itu yang dicari. Innamal ilmu al-khasyatu hanya saja ilmu itu rasa takut. Tertanam di dalam hati kita. Ngaji kita takut. Jangan bertambah ilmu, bertambah berani sama Allah. Ya. Mau berbuat maksiat, berani banget tahu ilmunya dia berbuatnya maksiat. Ntar gue taubat habis ini. Waduh, Ini kan bertambah ilmu bukan bertambah takut. Bertambah keberanian. Hmm. Jadi takut ya Allah. Masya Allah. Wa qala al-Hasan berkata Hasan ta'lamu masyi'tum ai ta'la an ta'lamu Wallahi la fa wallahi la ajurukum la ya fa ah, hammat sumur riwayat wal ulama hammat sumur riayatu ta'lamu kata hasan basri belajarlah olehmu masy'tum apa yang kamu kandaki satu riwayat bukan ta'lamunya ta ya satu redaksi satu redaksi pakainya i'lamu ya i'lamu ketahui olehmu Ya, maksudnya ketahui, cari tahu ini. Ini di sini ta'allamu belajar olehmu itu apa yang kamu tahu. Antaklamu Antaklamu mu, mu bahwa kamu mengetahui. Ya, ya, apa yang kamu kandaki ta'allamu belajar olehmu masy'tum an Apa yang kamu kandaki kamu bahwa kamu ingin mengetahui. Fa wallahi, maka demi Allah la ya'jurukumullahu Allah tidak akan berikan ganjaran kepadamu hatta tak malu sehingga kamu mengamalkan. Jadi kita mengamalkan nanti Allah akan ganjar di situ. Allah akan berikan pahala. Jadi cita-citakan untuk mengamalkan. Fa karena sesungguhnya orang-orang yang bodoh Hamad umur riwayat tuh orang-orang yang bodoh dibuat duka cita oleh riwayat. Ya. Artinya apa? Dia pentingin riwayat. Ngaji anu, ngaji anu, anu. An, an 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 gitu. Tapi dia enggak pikirin amalnya. Dia enggak pernah pikirin amalnya. Kira-kira gua udah umur kayak begini, amal gue yang paling hebat apaan ya? Nggak mikirin begitu. Saya sholat, kira-kira sholat saya udah paling banyak siapa ya? Kira-kira nih, ya kuantitas kualitasnya udah siapa ya? Sholat kita, sholat saya nih. Ya Allah, saya sembahyang si lima waktu, tapi kira-kira udah di awal waktu apa belum ya? Saya sholat di awal waktu, tapi kira-kira berjamaah apa kagak ya? Nggak pernah mikirin itu. Nah kita pikirin tuh pak, Ya Allah, sembahyang saya kenapa montar taran mulu? Sembahyang saya kenapa masih demen sembahyang sendiri? Kenapa masih malas sembahyang jamaah? Ah, itu. Ah, Tanda tanya di dalam diri kita. Kenapa masih malas? Bangun malam kenapa saya ya Allah? Kenapa saya kok bangun malam berat banget? Pikirin begitu. Kenapa saya kalau puasa kok lapar banget lalu berat banget puasa Senin kemis. kenapa ya Allah beri aku kekuatan ya Allah beri aku kekuatan ya Allah biar aku bisa ibadah kepadamu ya Allah begitu yang harusnya aku sedekah apa aku pelit banget ya Allah kenapa aku pelit banget sedekah ya Allah Ya Allah, ya Rasulullah. Kita kan kadang sadar, gue apa pelit banget jadi orang ya. <laughs> kita yang tahu. Nah kita ini perenungkan ini. Jangan kita ngaji doang, amal kagak. Perenungkan. Ya Allah, ya Rasulullah. Bukan bagaimana gue bisa ngaji sama dia. Gua mau... Bukan itu, bukan. Amalia. Amalia kita. Di tempat itu kita istiqomah lalu kita mengamalkan ilmu insyaallah. Jadi besar. Seperti tadi saya cerita, saya ngaji enggak ke mana-mana. Di Raw Buaya aja, Bro. Pertama di sini masih SD, SMP, Ustaz Usop, SMA, SMA Aliyah, saya kesana ke sana ke Raw Buaya. 19 tahun mulak-balik aja. Udah di sana aja. Sampai waktu itu ada ya, guru saya juga, Muhammad Syafi Azami, guru kita. Ya, buka ya, Arba'in. Ya. Bergengsi banget tuh Arba'in dulu, Masya Allah. Saya kepengen banget tuh ikut Arba'in. Cuma kalau saya ikut Arba'in, nanti robohnya saya tinggal. Saya berenung cukup lama, istiqorah, minta petunjuk Allah. Akhirnya ada satu ya, kesimpulan. Ada satu ya suara mengatakan di rawa buaya juga ada berkah Insya Allah. akhirnya saya tetap di rawa buaya ngaji di sana ngaji pulang pergi aja alhamdulillah tetap di rawa buaya sampai Allah kasih pesantren Masya sampai Allah kasih pesantren baru kita ya stop ngajinya minta izin sama guru mau buka pesantren. Guru senang gak kira-kira tuh? Luar biasa, senang banget. Gembira banget. Masya Allah. Karena di Rabuaya tuh ilmu apa aja ada, semuanya ada. Semuanya ada ilmu di sana. Semuanya ada. Masya Allah. Istiqomah. 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 Apalagi udah dapat ridho guru, Udah dapat ridho guru, udah. Kalau udah dapat ridho guru, udah. Lancar udah semua. Ridho guru. Hmm. Wal ulama dan ulama amat sumur riayat tuh. Mereka dibuat sedih oleh ya pemeliharaan. Bagaimana dapat melihara ini ilmu mengamalkan maksudnya? Bagaimana bisa mengamalkan? amalin, amalin, amalin. Bagaimana bisa ngamalin? Ya Allah, ah, mulai sekarang Pak kita pikir ini. Ya Allah, gua apa kesiangan mulia. Ya? ya Allah, gua ngapa Senin kemis puasa malas banget ya. Kapan kuatnya? Ramadan pun kuat itu sebulan. Ngapa Senin kemis kagak kuat? Ya Allah, Gua ngapa sembahyang Duha malas banget ya, ya Allah, saya kenapa begini ya Allah, beri saya kekuatan ya Allah, beri saya kekuatan ya Allah. Sembahyang Isrok ngapa malas banget ya Allah, beri saya kekuatan ya Allah. Ha, masya Allah. Ya Allah, saya pengen pergi haji ya Allah, kayak orang-orang gitu. <laughs> Ya Allah, saya pengen pergi haji ya Allah. Ah, minta sama Allah. Ah, sebelum kita bisa pergi haji dengan pakai uang pergi ke Mekah, ya. Kita cari pahala haji. Ini udah kagak kagak ada duit, kagak mau cari pahala haji. <laughs> ya, biar apa? Biar kita Belum memang kopiah kita belum putih, tapi sekarang orang kopiah pada putih semua ya. <guluh> Kalau dulu dulu saya kagak boleh pakai peci putih, tapi bukan kagak boleh, boleh ya. Ini seantri suruh pakai putih. <guluh> Karena ada eh, bisarah begitu. Hmm. Ya. Biar pahala kita belum putih ya, belum biar kita belum dipanggil Pak Haji, tapi kita punya pahala, sudah punya pahala Haji. Kita punya hati sudah punya pahala haji. Apa tuh kira-kira di antaranya? Ya. Di antaranya pahala haji dan umrah sempurna 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 tiga kali kali tiga kali Nabi bicara yaitu kita sembahyang subuh ya di masjid ya kita sembahyang subuh atau di musala kita sembahyang subuh di masjid lalu tungguin sampai masuk waktu israk lalu salat dua rakaat pahala haji sempurna, sempurna, sempurna tiga kali. Lu ngantuk banget. Aduh. Ya emang tuh perjuangannya begitu. Sempurna, sempurna, sempurna. Bapak-bapak punya masjid di dekat rumahnya, silakan tuh. Iya punya musola, silakan. Atau mau kesini silakan. Mau ke sini ada pengajian, kita di sini ngaji Bukhari, ya, insya Allah kutubu Ya, ntar habis ngaji, itu enggak ngantuk dah kalau habis ngaji mah. Habis ngaji, sholat sunat, dua rakaat. Dapat pahala haji umroh, haji dan umroh sempurna, masya Allah. Bisa aja, benar bukan bohong ini. <g freshwater> nah, ini. Jadi nanti ketika kita meninggal dunia, walaupun kita belum haji, tapi malaikat udah catat haji umrah. Hakul yakin itu hadisnya jelas. Hakul yakin. Masya Allah. Kok begitu pahalanya? Iya karena berat itu. Subuh masya Allah berat. Subhanallah. Ini kalau yang kagak ngapa-ngapain tuh tapi jangan, kalau bisa jangan ibadah itu kagak ngapain jangan begitu. Ya, jadi ibadah itu mesti apa? Dituju itu, dikosot. Ya. Kayak ada orang begini, ini datang dari rumah kita umpama ya. Kita ke rumah tetamu bertetamu ke rumah orang, saudara kita ditanya ini datang dari rumah niat dari rumah. Iya, niat dari rumah emang. Jangan bilang Ni, mampir dari sana mampir kemari, jangan. Biar pinteran dikit membebein orang. <laughs> iya, saya emang niat dari rumah mau ke ke sini, masya Allah. Ini saya bawa nih makanan sedikit, subhanallah. Gitu. Ada orang kemangatan jujur. Sebenarnya sih, gua nggak mau kemari, men. Nggak enak sih, gua mampir ke mana. <laughs> Jangan kayak begitu. Ah kita sama Allah ibadah kayak begitu. Allah cinta karena Allah ngelihat hati kita yang dilihat tuh hati kita ya. niatin kita ya. subuh nih pengen cari pahala haji dan umroh emang gue kagak punya duit untuk pergi haji ke Mekah nggak apa-apa yang penting gue dapet pahala haji dah subhanallah biar nanti meninggal banyak pahala haji gue, nah, nih mudah-mudahan di malam kita dapet ilmu kita bisa amalin besok, amin. Alfatihah.